Okay, selamat sejahtera semua murid. Tahun 4. Sihat semua? Okay, semua sihat? Harap semua sihat. Okay. Kita akan sambung pelajaran kita. Okay. Masa dan waktu. Okay. Now, hari itu kita sampai belajar sampai dalam. Sekarang hari kita belajar. Okey. Okey, bagi masa. Okey. Kita sambung bagi masa. Okey. Tengok soalan satu. Okey. Berapakah tempo dalam jam bagi satu fasa latihan memanah jika tempo bagi setiap fasa adalah sama? Okey, tengokkan belajar tersebut. Okey, tiga fasa jurnal latihan tersebut ialah tiga fasa ialah 12 hari 9 jam. Okey. Sekarang dia nak cari satu fasa. Okey. Dia nak cari satu fasa. Okey. Dalam jawapan dalam jam. Okey. Oleh itu, kita nak cari satu fasa. Kita guna operasi bahagi. Okey. Dia nak cari satu fasa. Okey. Oleh itu, dia kata semua fasa adalah sama masa. Okey. Kena operasi bahagi. Tiga fasa ialah 12 hari 9 jam. Kita bahagikan tiga fasa. Okey, sifir 3. 4. Okey, 12 hari bagi 4 dulu. Cukup-cukup bagi selesai. Okey, hari selesai. Tak ada bagi. Okey. Okey, kamu akan dapat 4 hari. Lepas tu 9 jam bagi 3 sama juga cukup-cukup 3-3 9 siap. Okey. Tak ada balance. Okey. Jam. Okey. Untuk setiap fasa ialah 4 hari 3 jam. Tapi jawapan dia nak jam. Okey. Seperti biasa 4 hari, kamu dapat jawapan ialah 4 hari 3 jam. Okey. Hari tukar jam ialah dalam berapa? Hari tukar jam. Hari tukar jam. Kamu dalakan 24. Sebab satu hari 24 jam. Lepas itu kamu ambil 24. Cari 4 hari berapa jam dulu. 24 dalakan 4. Okey. 44, 16. 24, 8. 8 tambah 1, 9. Okey. 4 hari ada 96 jam. Lagi kamu ada perlu ada 3 jam lagi. Okey. 96 jam 4 hari tambahkan 3 jam. Jumlah jawapan ialah 99 jam. 99 jam. Okey. Itu ya cara selesai ya. Faham eh? Okey. Now hari ini kita belajar bahagi. Tengok soalan seterusnya. 10 minggu bahagi 7. Okey. Jawapan dia kata 10 minggu bahagi 7. Jawapan dalam minggu dan hari. Okey. Kita buat biasa sama juga. Buat bentuk lazim. 10 minggu. Okey. Ada hari tak? Tak ada hari. Okey. Kita letak kosong hari. Okey. Sebab dia kata 10 minggu. Okey. Kita tukar bahagi 7. Okey, sifir 7, 10 minggu bagi 7. 1, 7, 7. Okey, 10 minggu tolak 7 minggu tinggal 3 minggu. Okey, 3 minggu itu buat apa? Tukarkan unit. Okey, minggu tukar hari. Okey, minggu tukar hari guna apa? Dalakan 7. Oleh itu, 3 dalakan 7. Kamu dapat apa? 21 hari. 21 hari akan tukar ke sebelah sini. Kamu akan campurkan. Sebab atas tu kosong hari, kamu campurkan 21 hari di atas. Okey, sifar tambah 21, 21 hari. Okey, baru bahagi 7. Okey, ini kamu tadi sudah buat. Ini tinggal minggu, satu minggu kamu dapat. Lepas tu 21 hari bagi 7. 3, 7, 21 hari. Habis selesai. Ini, okey, jawapan yang kamu dapat ialah 1 minggu
3 hari. Itulah jawapan. Nanti okey, kamu akan dapat 1 minggu 3 hari. Okey. Next. Okey, tengok soalan seterusnya. 9 tahun 4 bulan bagi 8. Okey. Baik, bagi 7. 9 tahun 4 bulan bagi 7. Jawapan dalam tahun dan bulan sama juga. Okey. Kita buat operasi penduduk lazim 9 tahun. 9 tahun 4 bulan. Bagi 7. 1, 7, 7. Tinggal 2. 2 itu apa? 2 tahun. Okey. Atas tu kamu hasil ya. Hasil bagi kamu dapat atas tu 1 tahun. Okey. 2 tahun balik ini buat apa? Tukarkan. Tengok sebelah sini. Tukarkan bulan. 1 tahun 12 bulan. Oleh itu dalakan 12 bulan. Kamu akan dapat 24 bulan. Okey. 24 bulan buat apa? Tambahkan di sebelah. Sebab atas tu ada 4 bulan. Kamu tambahkan. Dapat berapa? Jumlah sini 28 bulan. Baru bahagi 7. Okey. Ha. 4 7, 28. Bahagi selesai. Okey. Itu jawapan ialah kamu akan dapat 1 tahun 4 bulan. Okey. Itu yang operasi bahagi masa. Okey. Tengok soalan seterusnya. 10 dekad 8 tahun bahagi 12. Okey. Dia nak jawapan dalam tahun. Dia kata mula-mula kamu buat operasi bahagi biasa dulu. Yang biasa kita buat punya operasi bahagi. 10 dekad 8 tahun bahagi 12. Okey. 12. 10 boleh cukup bahagi 12 tak? Tak boleh. Kamu letak sifar. Aku turunkan sifar. Okey. 10 tolak sifar. 10. Okey, 10 apa? 10 dekad. 1 dekad berapa tahun? 1 dekad 10. Itu 10 darabkan 10. Kamu akan tukarkan tahun. Dapat apa? 100 tahun. 1 tahun pindah mana? Pindah di sebelah. Tambahkan 100 tahun. Okey, yang balance tu kamu yang baki tu kamu pindahkan ke sebelah sana. Okey, kamu dapat 108 tahun. Okey. Lepas tu 108 bagi 12. Berapa? Okey. 9. Ini tekad kosong. Sifar tekad. Okey, sebab kamu tak buat sifar ini tak cukup bagi. 9 dalam 12 ialah 108 tahun. Okey. Oleh itu, last kali kamu akan dapat apa? Cukup-cukup. 9 tahun saja. Okey, itu cara operasi bagi dekad dan tahun. Okey, tengok soalan seterusnya, abad dan tahun sama juga. Kamu ada 21 abad 21 abad 12 tahun bagi 6. Jawapan adalah abad dan tahun. Okey. Sama juga, kamu buat operasi bagi bentuk lazim 21 abad 12 tahun bagikan 6. Okey, mula-mula ambil 21 abad bagi 6 dulu. Berapa? 3. 3, 6, 18. Tinggal 3 abad. Okey. Jangan biar 3 abad ini jangan biar bagi kat situ. Kamu mesti tukarkan. Abad tukar tahun dalakan 100. 3 dalam 100, 300. Kamu dapat 300 tahun. Kamu akan naikkan ke sebelah sini. Tambahkan 300 tahun. Kumpulkan semua dulu. 312 tahun. Okey, baru bagi 6. Okey, 6. Okey, 31. 3 tak boleh. Tengok 31. Okey. 5. 30. Tinggal 1. Turunkan 2 jadi 12. 2, 6, 12. Selesai. Okey.
Ini ialah apa? Itu ialah abad. Sini ialah tahun. Okey, oleh itu kamu dapat 3 abad 52 tahun. Okey, itulah soalannya, soalan operasi bahagi. Okey, last soalan 7. Okey, soalan 7 sama juga. Okey, cari 3 abad 4 tahun bahagi 8. Jawapan dalam tahun saja. Okey, oleh itu kamu buatkan biasa. Okey. Kalau dia nak tukar, dia nak jadi tahun saja. Okey, mula-mula kamu tukarkan 3 abad sama dengan berapa tahun? 1 abad 100. Oleh itu 3 dalam 100 kamu dapat 300 tahun. Okey, mula-mula kamu tukarkan dulu sebab dia jawapan dalam tahun saja. Kamu terus tukar semua. Okey. 300. 300 tambah 4. Jangan lupa tambah 4. Jadi, tambah 4 tahun. Lepas soalan 3 abad 4 tahun. Jumlah 300 4 tahun. Lepas itu, kamu dapat 300 4 tahun bagi 8. Okey. Lepas itu, 38 24. Okey, tak cukup pinjam. Ini 10, ini 6, turunkan 4. 88, 64. Okey. Yang atas tu ialah hasil apa? Kamu tengok bawah. Itu tahun, kamu akan dapat tahun. Oleh itu, kamu akan dapat hasilnya 38 tahun. Okey, boleh faham eh? Okey. Okey, next. Kamu, okey, cuba buat uji diri kamu dalam buku latihan. Okey, sila guna buku latihan lain lah. Sebab, tapi, ikut sambung-sambung buku tersebut. Okey, sampai satu topik habis, guna buku lain. Okey, kita sambung lagi. Operasi ini last kali. Okey, tengok uji diri muka surat 163. 163, buat uji diri 1A sampai F, soalan 2 saja. Okey. Okey. Saya akan cuba buat soalan 1. Okey. Saya buat soalan 1. Saya cuba buat soalan A ya. 21 hari 4 jam bahagikan 4. Sebab jawapan dalam hari dan jam. Okey, itu saya tidak buat biasa. 5 4 20 tinggal satu hari. Satu hari berapa? Tukarkan unit kepada jam. Satu hari 24 jam. Okey. Lepas itu kamu dapat 24 di sini. Okey. Sebab ini kamu ada balance satu hari. Okey. Lepas tu kamu campur dulu dapat 28. Baru bahagi 7. Okey. Ini hari. Okey, 7, 4, 28 selesai. Okey. Lepas itu kamu dapat 5 hari 7 jam. Okey, dapat eh? Okey, saya cuba soalan E. Okey, E agak susah sikit. Okey. 50 hari bahagi 16 sama dengan berapa jam? Okey. 50 hari. Okey, sekarang hari dia nak tukar jadi jam. Oleh itu, kita cari dulu. Cari 50 hari berapa jam dulu. Okey. Hari tukar jam dalakan 24. Oleh itu, kita ambil 24 dalakan 50 dulu. Okey. Sifar, sifar. 54, 20. 25, 10. Tambah 2, 12. Okey. Kita dapat 1200. Ini apa? Okey, sebab ini ialah jam. Hari tukar jam. Okey. Kamu dapat 1200 jam. Bahagikan 16. Okey. Apa? Okey. Satu tak boleh. Dua tak boleh. Okey. Tak cukup. Tengok tiga digit. Okey. Lepas tu, berapa? Akar berapa? 5, 6. 6, 6, 7,
Okey, 7. Okey. 16 galakan 7. Okey. 7. 7, 6, 4, 2. Sini 4. 7, 1, 7. Tambah 4, 11. Okey, dapat. Eh? Okey, kita carikan ini. Sifar tak boleh cukup tolak, pinjam. Ini 10. 10 tolak 2, 8. Okey, turunkan kosong. Ada balance 8. Okey, ada balance 8. Turunkan, okey, sifar jadi 80. Lepas tu, 5, 80. Okey. Okey, last kali kamu tak apa-apa, sudah selesai. Tinggal 75 jam. Okey. Last one, kamu dapat 75 jam. Faham ah? Okey. Saya sudah buat contoh. Okey. Kamu selesaikan. Yang lain soalan, kamu selesaikan. Seterusnya. Saya cuba jawab soalan 2. Okey. Soalan 2. Berapa lama masa dalam hari dan jam untuk menyiapkan sebuah lat kasut? Bilangan lat kasut ialah 10, lat kasut ialah 10, 15 hari. Okey. Sekarang dia nak cari satu lat kasut. Soalan kata dia bina 10 lat kasut perlukan tempoh masa 15 hari. Soalan dia tanya dalam berapa masa untuk satu lat. Dia nak cari sebuah lat. Itu bahagi. Ambil 15 hari. Bahagikan 10. Okey. Bagi 10 sebab kita nak cari satu lat. Okey. First kita ini dulu. 1, 10, 10. Tinggal berapa? Tinggal 5 hari. Okey. 5 hari berapa? Okey. Tukarkan. Hari dan jam. Sebab jawapan hari dan jam. Okey, kita cari 5 hari berapa jam. Okey, kamu dapatkan 24. Okey, 1 hari tukar ke jam dia dalam 24. 1 hari 24 jam. Okey, kamu dapatkan dapat berapa jam? 120 jam. Okey, 120 jam ni berapa? Pindah ke sebelah sini. Okey. Jangan biar dia bagi, kamu mesti bagi yang sampai habis. Okey. 1, 10, 10 dulu. 2 tolak sifar 2. Turunkan sifar 20. 2, 20. Okey. Oleh itu, satu lat perlu berapa masa? 1 hari? 12 jam. Okey, sudah selesai. Okey, soalan 2. Dia cari, nak cari tempoh masa satu lat. Okey, itu ialah 1 hari 12 jam. Okey. Faham? Okey, cuba selesaikan soalan lain. Okey. Ada soalan sila PM saya atau siapa-siapa kerja punya boleh snap ambil gambar nanti saya akan semak. Okey. Ada soalan boleh PM saya. Mana tak faham boleh PM saya. Okey. Okey. Itu ialah penghujung last kali untuk operasi bahagi. Okey. Lepas tu kita akan masuk topik baru. Okey. Kita akan skip pergi masuk ke topik baru. Timbangan bulat. I think timbangan bulat atau ukuran panjang. Okey. Untuk hari ini saja. Harap semua boleh ikut. Okey. Siapa yang belum subscribe channel saya, sila subscribe channel saya. Okey. Pergi cari channel saya. Channel saya. Kamu cari channel saya nama penuh. Okey. Wen Bing Heng. Okey. Sila cari channel saya. Subscribe. Tekan subscribe. Okey. Di bawah setiap video tu bawah ada subscribe punya. Kamu tekan subscribe. Okey. Ingat. Okey. Itu saja untuk hari ini. Kita akan jumpa masa akan datang. Okey. Terima kasih.